Saya sengaja pesan coklat karena saya mau cerita sedikit soal coklat. Kita tahunya coklat mungkin yang bagus yang dari Swiss. Meskipun sebenarnya kita Indonesia diam-diam punya produk coklat yang enak, nggak kalah enak dari berbagai petani yang ada di berbagai daerah. Salah satunya Ngelanggeran di Jogja. Sayangnya punya barang kualitas ekspor itu bukan berarti langsung bisa diekspor. Ada banyak masalah yang perlu dipikirin. Mulai dari siapa calon pembelinya, bagaimana nanti distribusinya, terus ngirimnya gimana. Ada banyak macam-macam lah yang perlu dipikirin. Kemarin saya ke Ngelanggeran ketemu dengan Pak Ahmad. Dia adalah salah satu ketua koperasi yang di dalam koperasi itu ada sejumlah petani yang menghasilkan coklat-coklat berkualitas. Terus gimana biar Pak Ahmad ini bisa ngekspor coklat-coklat yang berkualitas itu? Untungnya ada LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang akan membantu Pak Ahmad dan teman-teman ini untuk mempersiapkan diri sampai nantinya bisa ekspor melalui program salah satunya namanya Desa Devisa. Walaupun sekarang hasilnya sedikit, bagaimana berkualitas. Makanya kita waktu itu, kalau dulu saya ilmu fermentasi itu sudah punya, tapi ternyata yang pendampingnya dari LPEI ini beda kemarin, ilmunya itu beda. Dan itu sangat luar biasa menurut kami. Jadi hanya 5 hari waktunya, tapi hasilnya bagus. Iya, maksudnya orang asing, maksudnya investor itu lihat produknya itu sudah langsung mau. Sebelumnya bahkan sekilo diambil. Nah itulah anehnya. Nah itu si pembelinya. Si pembelinya itu sekilo diambil. Sebelum pakai teknik yang diajari sama Rana. Ya biasa, hasilnya biasa. Maksudnya ya fermentasi tapi nggak spesial. Ya pokoknya fermentasi aja itu. Kita taunya ya sudah bagus kan. Tapi ya kalau yang ini ya memang beda. Awalnya coklat ini merupakan oleh-oleh untuk pengunjung di kawasan wisata. Nah, tapi ternyata kan ini merupakan salah satu produk prioritas produk unggulan ekspor sebetulnya coklat kan. Kakao, kopi gitu kan. Itu kan unggulan ekspor di nasional maksudnya. Nah, setelah kami ke sini, kebetulan kami kan juga punya desa binaan lain kan untuk yang kakao dan golongan kakao di sini ini maksudnya specialties lah. Kalau kopi, istilah kopi itu specialties. Jadi memang punya keunikan. Apa? Cita rasanya unik. Oh, beda gitu. Ya beda, betul. Cita rasanya beda. Jadi itu lebih diminati lah istilahnya gitu. Namun untuk membuat cita rasa beda itu lebih berasa itu memang ada satu tahapan proses ya Kak, tahapan proses produksi di luar coklat-coklat pada umumnya. Kalau coklat pada umumnya itu kan cukup dikeringkan saja kemudian diolah gitu kan atau dijual gitu kan. Nah, ini ada satu tahapan namanya tahapan fermentasi. Nah, itu persis sama dengan coklat yang kita dampingi sebelumnya di desa-desa lain ya. Sementara belum ekspor, maka kita dampingi supaya bisa ekspor. Ekspornya nantinya ekspornya harapannya berkelanjutan, jadi nggak cuma sehari ekspor sehari nggak gitu ya. Dalamnya ada biji-biji tadi banyak gitu pak? Iya, nah ini bisa di satu coba dia. LPEI ini menarik. Dia nggak cuma mempersiapkan orang-orang seperti Pak Ahmad yang sebelumnya untuk mempersiapkan diri sampai dia bisa ekspor. Dia juga membantu eksportir yang sudah established untuk bertahan tetap bisa ekspor. Ada lagi yang namanya Pak Ahmad, yang dia sebenarnya sudah terbiasa untuk melakukan ekspor, tapi saat itu usahanya terdampak COVID-19. Ini beneran, ada lagi Pak Ahmad yang lain yang dia punya usaha ekspor piranti dekorasi yang dapat bantuan dari LPEI berupa penugasan khusus ekspor. Menariknya itu di COVID itu tuh kan order itu naik karena kan orang pembatasan, jadi kan mereka lebih mendekorate rumah karena kan mereka kerja dari rumah, jadi semua itu tuh malah sale kita tuh malah naik. Jadi, tapi kita nggak bisa barang itu menumpuk banyak di sini, nggak bisa dikirim. Nah akhirnya kita kesulitan cash flow itu tuh, terus kita kan ikut asosiasi Himki. Nah, kemudian dari Mbak Juju, kebetulan Mbak Juju dia kan pengurus Himki, terus nelfon saya. Mas Ahmad, ini nanti tak kenalkah ya sama LPEI? Oh iya, Mbak. Itu. Terus akhirnya dari situlah
kita ngelihat terus ya mereka tanya kira-kira kebutuhannya apa toh, dan kita bilang cash flow kita karena ada buyer yang mereka pun merubah ya Galih ya, yang biasanya mereka bayarnya titi 30 hari tapi karena kontainer memang mahal semua segala itu, mereka sampai merubah sampai 60 hari. Mundurin 2 kali ya. Iya, jadi kita sendiri pun juga mengerti ya posisi mereka gitu. Jadi kita sendiri juga berusaha untuk tidak apa ya menang sendiri, tapi win-win lah. Oke, mereka masih kita mereka bisa jalan, yang penting kita bisa jalan juga. Nah, disitulah akhirnya dengan pinjaman itu tuh kita akhirnya bisa balik lagi, muter lagi. Seperti itu. Jadi turning point-nya itu tuh di situ. Seberapa besar impact-nya LPI membantu nambah nafas buat CG ini, Pak? Jelas ketika kita punya pending itu hampir mungkin order kalau secara nominal value-nya itu hampir 2M ya Galih ya. Dan itu 2M yang sudah di sini nggak bisa dikirim. Ya. Yang prosesnya itu kita di 1,5M juga ya kan. Jadi dan itu pun 2M itu tuh kita masih menunggu lagi, belum tahu. Jadi itu terus terakumulasi, dan kita pun juga sudah melakukan nego dengan beberapa buyer, dengan Galih misalnya memberikan bukti-bukti, ini barang kamu sudah selesai, ini loh ini. Kadang-kadang mereka ngasih tambahan DP, gitu. Tapi impact-nya itu besar karena kita punya order. Kita nggak punya dana untuk muter. Beda ya, misalnya gini, kita nggak punya order, kita nggak punya dana, betul. Kan masih nyari market lagi, nyari order lagi. Ini order itu tuh terus. Dan kenapa kita LPI? Jelas karena bunganya rendah, dan juga ya jelas secara visi-misinya kan benar-benar membantu LPI ini, membantu untuk ekspor di UMKM, biar ini cash flow-nya kita lancar. Itu sih yang kita rasakan di situ. Jadi kita bisa kembali lagi, kita bisa menata ulang lagi. Berapa banyak Pak yang didapat dari LPI, dan kemudian ada berapa banyak nyawa yang saat itu kemudian dijaga hidupnya, kan ada di banyak di layer bawahnya. Secara nominal. Betul. Secara nominal kita mendapat pinjaman itu 1,6. Iya, sebenarnya mereka bisa pinjam lebih gitu kan. Cuman saat itu saya bilang Pak, yang ini dulu, yang penting kita jalan, saya bilang gitu, karena saya juga khawatir kalau saya pinjamannya banyak juga kan, seperti itu. Terus dan saat itu tuh kita, karena order kita memang lagi peaknya aja, kita tuh karyawan di dalam itu dulu hampir 100. Ya, kalau lagi di Warkop ini bawaannya ceritanya memang kemana-mana. LPI ini bisa bantu eksportir atau calon eksportir lewat berbagai program. Untuk membuat program itu berjalan, LPI ini dibantu juga lewat APBN melalui penyertaan modal negara. Ada banyak program yang bisa membantu kalian. Barangkali kalian pengen ekspor, coba aja pelajarin program-programnya LPI yang ada di indonesiaeximbank.go.id. Barangkali dari situ kamu bisa nemu solusinya.